Ya teman-teman semua, kita akan berangkat ke daerah Bunga Gresik. Tetap tonton, tetap ikuti videonya. Jangan lupa di subscribe juga. Hari ini kita tidak sendirian, bersama Pak Samari dari situ Bodo, oke Pak? Iya. Tolong enak kancane Pak, biasanya aku ngomong jadi Pak. Pemana kita terlalu dangerous ya? Ngomong rekar-rekaran, karo nyanyi, karo apa? Lagi kita udah nyampe jalan raya desa maksudnya. Ini mudah dungur jendul. Ini kita habis ngisi solar. Ini tinggal jalan. Baru nyampe di daerah Balen Bujonegoro. Ini banyak proyek makanya jalannya macet. Proyek lebaran jalan. Kita jalan sana aja ya, soalnya bawahnya berat. Kalau 8.5 paling sekitar 7.5 lah. Macet deh. Bujonegoro mulai jauh lho, ada macet-macetnya sekarang. Yes, tidak jadi jalan ini penobo. Sedikit saja antri kuatan berat cuman lo jam tergede oh kontainer ya oh alat mobil harusnya kontainer saya punya lagi harap ini apa ya? Ya belum boleh. Jadi belok kanan kita sudah sampai pabrik sore. Alhamdulillah. Itu yang buka namanya Pak Samari. Tadi ikut dari Bujonegoro. Gradernya pabrik sini. Grader ini tukang milih. Coba. Oke. Ini mau dibongkar, nunggu kulinya dulu. Jadi kita nggak usah nginep sini. Nah, ini Pak D. Masuk juga Pak D. Di mobil apa ini? Oh, siap. Masih ada tak buka aneh, saya. Lalu deh. Apa ini? Surat deh. Surat deh, ini. Marah lagi. Ayo, kalau YouTube kok nggak seneng ini? Oh. Di poyo. Matur nuwun Pak Samari. Di
besok jumpa lagi. Ini adalah gudang tempat pemrosesan membuat flooring. Karena ini malam jadi tidak ada kegiatan. Itu mestinya di dalam. Jauh nggak kelihatan. Sudah mulai dibongkar. Ya teman-teman, kita sudah selesai bongkar. Waktunya kita pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Afternoon ya sih. Nanti lihat tembusannya yang sekut jadi itu loh. Jadi kita tidak lewat apa? Pamongan kota itu tidak. Demikianlah video hiburan dari saya. Semoga bisa menemani teman-teman di rumah sambil minum kopi. Bagi teman-teman yang baru gabung, silakan ketik komen, like, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel semakin berkembang dan semakin bisa memberikan sharing-sharing dan berbagi pengalaman. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita buat lagi.